Ya, pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Kita ke Mas Ibnu. Mas Ibnu, kita sudah sampai di penghujung segmen nih. Artinya untuk gamers-gamers yang akan mendownload mengenai Pokemon Go ini ataupun sudah mendownload, ini yang tadi harus diperhatikan betul-betul adalah mengenai keamanan datanya ya. Ini bagaimana mereka harus mengecek ataupun memeriksa bahwa memang datanya ini aman seperti itu? Jadi kalau dari kami sendiri, kalau teman-teman takut, karena belum official ya, takut apa mendownload atau menginstal, ya udah sabar aja, tunggu Pokemon Go itu official di Indonesia. Which is nggak tahu kapan ya. Belum tahu kapan. Tapi sabar-sabar aja ya. Gitu. Tapi kalau memang bener-bener udah mendesak gitu, pengen banget. Udah nggak ya, nahan nih, pengen banget nahan, mendownload gabung ya. Gabung aja sama komunitas, entah di Facebook, entah di Kaskus. Di situ nanti banyak kok, mana sih APK-APK yang trusted, paling trusted, nanti bisa diinstal. Nah setelah itu, baru setelah kita jalanin, lihat aja ini aplikasi atau game yang kita install di HP Android kita ini, smartphone Android kita ini bermasalah nggak? Kalau tiba-tiba dia minta jadi apa muncul waktu Android baru apa restart kayak gitu, minta langsung muncul sendiri, minta password, minta tanggal lahir, minta banyak data, ya, nah, itu ini malware nih kayaknya. Kalau ada keanehan sebenarnya, ada kejanggalan, langsung jangan dilayani ya, ya bisa langsung di apa? Diinstal ulang seperti itu. Itu satu hal. Lalu yang kedua yang paling penting, saya pikir pemerintah tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir dengan keberadaan Pokemon Go ini, karena kita juga harus lihat Pokemon Go ini basicnya dia ngambil data dari Google Maps. Sejauh ini pemerintah juga nggak ada masalah sama Google Maps dan aplikasi-aplikasi lain yang menggunakan basisnya Google Maps, terutama angkutan apa transportasi online itu dan juga game-game lain gitu. Jadi saya pikir sampai sekarang pun kami cek APK-nya, kita jalankan, data-data itu tidak lari ke IP-IP atau alamat-alamat situs yang mencurigakan itu enggak. Sejauh ini sih enggak. Jadi saya pikir aman, tapi dengan catatan kalau memang calon user ini masih takut-takut, sabar aja nunggu yang official. Tapi kalau memang udah nggak sabar ya udah gabung di komunitasnya Mas Bagas. Nah Mas Bagas, di komunitasnya di Facebook ini ada tim admin, itu bekerja 24 jam atau ada waktu-waktu tertentu untuk melayani segala macam pertanyaan, keinginan tawan gamers? Kalau 24 jam enggak ya, tapi enggak, kebetulan ya. Jadi karena enggak kayak customer service. Enggak ya. Tapi karena membernya banyak 54.000, ada yang nanya, kita enggak harus nunggu admin. Ada beberapa member yang ngasih tahu berbagi respon info, ya. Jadi kita enggak harus nunggu admin, yang tahu bisa langsung sharing info langsung apa yang ditanyakan sama member-member yang kurang tahu gitu. Nah, ini kayaknya pertanyaan penting nih Dora dan ditunggu oleh para gamers. Ini tipsnya seperti apa untuk bermain Pokemon Go sehingga kita bisa mudah mendapatkan Pokemon, bagaimana caranya Pokestop atau gym atau pas pada saat combat atau battle ini apa sih yang harus dilakukan? Tips-tipsnya seperti apa sih Mas Bagas? Tipsnya pertama, kalau kita mau main ya otomatis harus sering main. Dengan otomatis sering main, kita level kita makin tinggi. Level makin tinggi itu menambahkan skill kita sendiri jadinya. Terus apalagi ya, bisa main lihat-lihat tempat kalau main, yang pasti itu tipsnya. Terus jangan pernah patah semangat buat berburu Pokemon. Jadi harus tetap semangat terus ya, jangan baper gitu ya. Jangan baper. Jangan. Bahaya kalau suka baper nggak bisa main apalagi Pokemon. Apalagi kalau misalnya punya aktivitas ataupun kerjaan yang lain, ini harus bisa balancing ya, artinya bagi waktu ya seperti itu ya. Iya betul, kalau saran saya ya dahulukan dulu kewajiban, kayak misalnya kerja ya dahulukan dulu kerja baru kita main game. Oke. Kalau Mas Ibnu main Pokemon Go juga? Main tapi kayaknya kalah sering kalau sama Mas Bagas. Udah level berapa nih? Oh level ya baru nyampe level 5. Oh lumayan dong ya, nah, dibanding kita. Mas Ibnu ngeliat ini akan ada pesaing gak sih setelah Pokemon Go ini? Pasti akan banyak bermunculan. Pasti akan banyak bermunculan, akan banyak ide-ide baru yang memanfaatkan teknologi yang sama. Seperti itu. Tidak hanya game, nanti akan muncul aplikasi-aplikasi yang revolusioner. Dan ini sekali lagi
ini pemerintah tidak perlu khawatir karena ini teknologi kita nggak bisa hindarin kok. Yang bisa kita lakukan adalah kita membuat regulasi yang membuat pemerintah maupun masyarakat itu sama-sama nyaman dan sama-sama melindungi, seperti itu. Jadi yang dilindungi nggak cuma masyarakat, pemerintah juga perlu hal-hal atau tempat atau data yang juga dilindungi, seperti itu aja. Mas Ibnu, tapi kemudian ini kan Pokemon Go asalnya dari luar seperti itu, yang namanya John Hanke ini pengembangannya sampai punya games yang namanya Pokemon Go dan sukses ini ada 20 tahun kalau tidak salah seperti itu. Ini pengennya kan games dari ataupun orang yang buat gamesnya dari Indonesia nih sebetulnya, kapan sih ini kira-kira bagaimana sih sebetulnya kesempatan untuk membuat games di Indonesia sendiri? Jadi kehadiran Pokemon Go itu spirit buat para developer ya, developer aplikasi dan game di Indonesia. Salah satu program utamanya Presiden Jokowi itu kan startup itu. Nah, ini ada semangat yang luar biasa dari spirit dari Pokemon Go ini. Jadi pemerintah harus aware, ini ada semangat di bawah. Pemerintah harus pinter-pinter, ini ada ide, ada semangat di bawah. Pemerintah ambil itu semangat itu sehingga bisa menghasilkan. Jadi sebenarnya kalau kita di startup buat aplikasi, buat game itu lebih enak Mas ya. Betul. Tidak seperti kita membuat apa namanya bangun infrastruktur yang butuh dana triliunan. Ini karena di bawah teman-teman ini semangatnya luar sebenarnya biasa. Banyak ide-ide kreatif di bawah. Banyak sekali. Dan diperlukan sekali ini support, support pemerintah. Dari contoh pemerintah ya. Sebenarnya dulu di Indonesia itu kita punya Koprol. Yang menjadi salah satu dulu digadang-gadang pesaingnya Facebook. Facebook betul Koprol. Nah, tapi karena tidak mendapatkan dukungan pemerintah dibeli Yahoo. Sama Yahoo ternyata apa? Dimatikan, diambil SDM-nya aja. Seperti itu. Nah, ide-ide apa namanya? Startup aplikasi game dari anak muda Indonesia tuh banyak sekali luar biasa. Banyak yang menang kontes-kontes internasional dan itu saya pikir ini semangatnya sekarang udah ada, perlu difasilitasi dengan momentum Pokemon Go ini. Nah, ini dampak lanjutan yang positif dari Pokemon Go ketika pemerintah seharusnya merangkul potensi-potensi anak muda untuk berkembang, terutama untuk mengembangkan game seperti itu ya, agar game bisa aplikasi yang bermanfaat. Aplikasi yang bermanfaat untuk pemerintah dan masyarakat. Oke. Ini ternyata ada dampak positif ya dari Pokemon Go, dampak lanjutannya seperti itu ya. Kita harapkan memang para gamers yang sedang bermain Pokemon Go tidak hanya tadi katakan tidak hanya bermain tapi juga ada unsur edukasinya ketika mereka hunting di tempat-tempat wisata, tempat-tempat bersejarah, dan yang paling penting adalah harus hati-hati seperti dan itu ya Mas Bagas ya. Betul. Tertib ya Mas. Ya. Harus dan tertib dan juga memperhatikan apa keamanan diri sendiri juga ya. Ya, perhatikan keamanan sendiri, ikutin tata tertib lalu lintas. Jangan terlalu fokus sama game, lihat sekitar, dan kalau hunting malam jangan lupa sama-sama. Okay. Jadi rame-rame. Rame-rame. Lebih aman ya. Lebih aman. Dan satu lagi harapan dari kita-kita orang, mudah-mudahan kalau nanti official buat member-member yang di daerah, nggak di Jakarta, bisa ngerasain enaknya Pokestop yang banyak, karena banyak banget Pokestop di daerah itu sedikit, jadi harus sedikit. Jauh. Kemudian ntar kalau udah official, teman-teman di daerah bisa ngerasain semua. Akan kita tunggu resminya. Kalau sudah official. Mungkin potong tumpeng mungkin. Atau potong Pokemon malah. Oh enggak ya. Oke Mas Bagas dan juga Mas Ibnu, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Lanchok. Pemirsa, demikian perbincangan kita mengenai demam Pokemon Go, dan saksikan terus Lanchok setiap hari pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Gantara. Dan saya Dora Edward, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.